dan industri muzik dan ahli, kita harap akan lebih kembang dan sihat dan penerimaan. Irama dangdut akan diterima oleh masyarakat di luar seperti mana yang kita pernah jadi fenomena pada zaman sebelum ini. InsyaAllah itu yang harapan kita. Basically perancangan so far saya rasa semua orang ada perasaan yang sama. Kita ingin mendengarkan irama dangdut kembali, tapi mungkin kita tidak akan mengambil pure dangdut seperti yang zaman-zaman dahulu. Mungkin kita akan cuba terapkan dengan elemen-elemen dan kesesuaian era sekarang. Jadi saya rasa insyaAllah kami harap selepas berakhirnya Dangdut Star, ada pihak-pihak ataupun ada produksi-produksi yang ingin cuba mencongkil bakat kami dan ingin menggunakan dangdut tu menjadi satu fenomena baru dalam 2016 ke atas. InsyaAllah. Kepada semua penonton dan peminat-peminat Melato, jangan lupa niat apa yang patut kita nak menjelang ke bulan Ramadan yang mulia. Amat-amat yang cuman hilang. Roger dia. Kenapa kau rasa Ramadan? Roger dia susah hati Ramadan. Saya faham. Dia susah hati sebab dia tak boleh tahan makan. Kira kira betul. Jangan kau beri masuk lah. Malah iman kau kat sini dah ada nampak. So, di kesempatan ini kami mewakili kawan-kawan kami yang lain, warga yang datang sikit, ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Dan insyaAllah kalau umur panjang kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi kalau siapa nak Hari Raya, sila ke Roger. Kaedah hari. Boleh. Kata, kalau nak kuih raya pun boleh. Kalau macam tu, kita namakan kuih raya, nanti kita buat kuih raya Melakop. Melakop. Yeah. Melakop dan Ustaz.